أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sama pada pagi ini di dalam kuliah khas online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani jalan untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada pagi ini tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah riya, ujub dan takabbur, yang ditaja oleh Muhammad Saifullah sekeluarga daripada Marang, Terengganu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan penaja kita, diangkat mereka sebagai hamba Allah di sisi Allah. Amin. Dimudahkan urusan hidup mereka. Amin. Dikan mereka sebaik-baik hamba dia. Amin. Dan dikabulkan semua hajat, insyaAllah. Riya, ujub, takabbur. Sebenarnya dia ada empat beradik: riya, sum'ah, ujub, takabbur. Riya, sum'ah, ujub dan takabbur. Keempat-empat perkara ini ialah merupakan penyakit hati. Kesannya besar, lebih besar daripada orang sakit darah tinggi, jantung, kecil manis dan buah pinggang. Jadi itu penyakit empat serangkai. Begitulah juga penyakit empat serangkai yang dihadapi oleh seseorang di dalam kehidupannya. Keempat-empat perkara iaitu riya, sum'ah, ujub dan takabbur ialah penyakit hati yang setiap orang yang beramal-amal yang soleh kena tahu apa dia riya, apa dia sum'ah, ujub dan takabbur. Dia kena tahu supaya yang pertama dapat diubati dan dihindari. Kalau tidak, dia akan merosakkan amal soleh yang kita lakukan. Kita ingat kita beramal-amal yang soleh, rupanya kita beramal-amal yang jahat. Kita ingat kita dah dapat memenuhkan beg untuk menjadi persediaan hidup di negeri akhirat. Tengok-tengok beg kosong. Sebabnya daripada empat perkara ni: riya, sum'ah, ujub dan takabbur. Penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang pertama, riya. Riya ni kita beramal amal yang soleh, kita nak menunjuk. Kita beramal amal yang soleh, kita nak menunjuk ke orang, dia panggil riya. Sum'ah, kita beramal amal yang soleh, kita nak dengar pujian orang kepada kita. Ujub ialah kita beramal amal yang soleh sehingga kita heran dengan diri kita sendiri. Hebat aku, kemah aku. Takabur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita merendahkan orang lain,
kita beramal amal yang soleh, lepas tu kita pendah orang lain pula. Jadi itu ialah pentakrifan kepada empat penyakit ni. Yang pertama, riak. Riak ni kita beramal amal yang soleh, kita beribadat, kita nak tunjuk ke orang. Kita nak tunjuk ke orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kata ulama, fi'lul amal li ajlin nasi riya'un wa tarkul amal li ajlin nasi syirkun. Melakukan amal untuk ataupun kerana orang itu namanya riak. Meninggalkan amal kerana orang itu syirik. Allahumma salli ala sayyidina. Contohnya, kita memberi sumbangan kepada fakir miskin, hari ini masa banjir, lepas tu orang-orang yang tak boleh keluar sebab kuarantin, dengan sebab dia, dengan sebab COVID, kita bagi sumbangan, ambil gambar. Kalau kita tak mampu untuk mengikhlaskan diri, tak payah ambil gambar. Maknanya kalau kita kalau kita buat amal soleh, kita nak berasa, nak tunjuk kat orang, aku buat. Kita buat amal soleh, kita nak tunjuk kat orang, aku buat amal soleh. Hari-hari aku bagi, hari-hari aku menyumbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lemah, jadi buatlah sumbangan diam-diam. Buatlah sumbangan orang pun tak tahu. Orang yang menyumbang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Diri dia dan Allah yang tahu. Hatta kadang-kadang orang yang menerima sumbangan pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah orang yang akan berpayung di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang tidak ada payungan melainkan payungan arasy Tuhan saja. Iaitu orang yang memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Itulah kalau kita rebut macam tu masalah Sayyidina Muhammad, kita akan berpayung di bawah arasy Tuhan esok dan hari esok. Pada hari matahari duduk sebatu di atas kepala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau kita menyumbang, kita kuat. Faham tak kuat? Ikhlas tu kuat. Dia tak main rasa nak menunjuk ke orang. Okey, buat. Menyumbang secara terang-terang, ambil gambar, orang tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita menyumbang, orang tahu, kita pula ikhlas, bukan nak menunjuk kat siapa-siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kelebihannya ialah Allah menghapuskan dosa yang kita buat terang-terang. Kalau kita menyumbang, orang tak tahu, hanya Allah je yang tahu. Hatta orang yang menerima pun kadang-kadang tak tahu. Maka dia akan menghapuskan dosa yang kita buat diam-diam. Rasa-rasalah dosa ni banyak kita buat terang-terang ke diam-diam? Diam-diam ke terang-terang? Diam-diam. Banyak kita buat dosa, kita seorang je tahu. Mak kita tak tahu, ayah kita tak tahu, adik kita tak tahu, anak kita tak tahu. Semua tak tahu. Kita buat seorang-seorang kita. Jadi kalau macam tu, perbanyakkan dos, perbanyakkan sumbangan sedekah infak yang kita buat secara diam-diam. Tetapi kalau kita nak tunjuk kita bagi sumbangan, dia kena ada niat. Niat dia ialah, aku buat amalan ni, Allahumma salli ala sayyidina, aku nak beritahu ke orang bahawasanya banyak di luar sana orang yang
kurang bernasib baik. Jadi, wahai pihak yang berwajib, wahai pihak yang berkuasa, yang ada, yang lebih ada autoriti, jadi, mailah sambung tugas kami. Kami memulakan, mai tolong sambung. Itu niat dia. Okey, niat tu sah dan valid. Ataupun, jadi kita buat sumbangan tu, Allahumma salli ala sayyidina, kita nak, kita harapkan ramai lagi orang yang berada, orang ada yang ada duit, turut bersama buat macam kita buat. Sama ada mereka bagi duit kat kita, kita jadi jambatan untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai barang-barang dan juga sumbangan-sumbangan pada orang miskin dan orang yang berkeperluan, ataupun mereka pun buat tim yang sama juga berjalan seluruh Malaysia tanah air. Tujuan kita buat untuk tujuan yang sebegitu rupa. Okey, tak apa. Ini kita cakap buat sumbangan. Kita selalu tengok orang beri sumbangan, dia buat cek besar 500,000. Cek punya besar, bukan cek pun. Orang panggil apa? Replika aja. Jadi maknanya kalau buat kecil boleh ke? Cek kecil. Tapi tak nampak 500,000 tu. Orang kena zoom pula. Lah ni buat besar. Tu dia 500,000 dia bagi. Tengah juta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, boleh buat tak? Boleh buat. Dengan syarat ikhlas. Tapi kalau buat nak tunjuk ke orang, tu nama dia riya. Hak inilah yang merosakkan pahala dia. Rugilah awak keluar 500,000 tapi Tuhan tolak. Tuhan tak terima sumbangan tu. Sumbangan 500,000 reject sebab hak tak ikhlas, sebab hak nak tunjuk ke orang. Ya, sebab itu, Rasulullah Sina Muhammad, orang yang bagi sumbangan ni sebegitu nyata dan terang, TV pun ambil, semua ambil, kena banyak astagfirullahaladzim. Takut ada celah-celah tu tujuan kena riak. Kena banyak astagfirullahaladzim. Lepas-lepas bagi, dalam perjalanan balik rumah, pegang tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun. Kok ada-ada, ada yang tak lepas dengan Tuhan. Tak pegang tasbih pun tak apa. Astagfirullahaladzim tu kena kata. Sebab, takut ada di celah-celah hati kita ada kemungkaran sedekah, iaitu menyumbang bukan kerana Allah. Maka begitulah semua ibadat lain pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya, kita ni kalau bagi ke orang, kita nak orang kata terima kasih. Selagi kawan tu tak kata terima kasih, tak piu. Sampai kawan tu kata terima kasih lah. Sama-sama. Boleh pi. Sebenarnya orang yang buat kebaikan kepada orang, dia tak perlu terima kasih. Dia tak perlu terima kasih orang pada dia. Aku buat kerana Allah. Sebab itu ada, sebab itu orang ni kalau melakukan, contoh, orang-orang soleh dulu-dulu, mereka memberi ketika mana orang tengah semayang. Bila kau tu tengah semayang, dia tak uncang duit tepi kawan tu. Dia pi. Kawan tu tak sempat mengucapkan terima kasih. Bahkan tak tahu pun siapa yang bagi. Tak mau terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi, kita yang orang bagi kat kita, dah kita kata tak, dah kita kata kawan tu tak perlu terima kasih, kita pun tak kata terima kasih. Tak betul pula. Kita kena kata terima kasih. Sebab dia, Nabi sebut, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih ke orang, berarti dia tak berterima kasih kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kalau orang bagi pada kita, kena bagi balik. Kita kena bagi balik
Contoh orang mantak kat kita sepinggan gulai ikan. Kita kena bagi balik semangkuk ataupun sepinggan tu sebagai membalas dia buat baik pada kita. Nabi kata, kalau orang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Balas. Fa'in lam tukafi'uhu, fad'ulau. Kalau kamu tak mampu balas, doakan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doakan kepada dia. Dan tidak ada doa yang paling menjadi imbalan sekalipun kita tak balas, melainkan doa jazakallahu khairan. Untuk laki-laki, kalau perempuan jazakillahu khairan. Kalau untuk orang-orang mulia, ustaz kita jazakumullahu khairan. Orang-orang yang tua-tua jazakumullahu khairan. Moga-moga Allah balas kamu dengan kebaikan. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah cukup untuk menjadi doa kepada imbalan pemberian dia pada kita. Pasal apa kita kena balas? Kita kena balas sebab tak mau timbul yang dikatakan ungkit. Bila kita balas, tak ada ungkitan lah. Begitu juga kita berdoa. Tak ada benda nak balas, kita doa. Pun kawan tu tak ada berhak, tak ada hak dia untuk mungkit balik. Aku dah bagi kat hang, aku dah doa kat hang lah. Selesai. Okey. Jadi, maka jaga-jaga dalam kita beramal-amal, amal yang soleh, dia timbul perasaan riak, iaitu untuk menunjuk pada orang kita buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tunjuk ke orang amalan kita buat baik untuk tujuan dia tiru, dia ikut, itu tidak menjadi kesalahan pada syarak dan agama kita. Bahkan dianjurkan, disuruh. Ini kalau kita selamat daripada riak. Tapi kalau riak nak mai, tak payah, sembunyikan. Okey. Orang yang beramal kalau nak tunjuk ke orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai contoh. Dia bangkit pada pukul 4:30 pagi. Lepas tu dia baca Quran. Kalau dia baca Quran kerana Allah, namanya ikhlas. Kalau dia baca Al-Quran untuk orang dengar, untuk orang kata dia baik, jadi dia baca Quran untuk di kata dia baik, dia bagus, dia bangkit awal, apa semua. Ada satu orang, dia baca Quran. Mula-mula okey, tiba-tiba dengar macam orang lalu depan rumah. Dia pun perelokkan bacaan dia bagi sedap sikit. Lepas-lepas tu mengantuk. Untuk mengantuk, tertidur. Dalam tidur tu, dia bermimpi jumpa Allah. Mimpi bertemu dengan Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam mimpi itu setiap huruf yang dia baca semua bercahaya. Bila mai tang ayat ataupun huruf-huruf yang dia baca kerana orang lintas tadi, hitam, tak ada apa. Maka dia tanya Tuhan, ya Allah Tuhanku, mana cahaya di sini, mana pahala di sini? Kata Allah, sang Tuhan baca bukan kerana aku. Tuhan baca kerana orang tu. Astaghfirullahaladzim. Ini cerita dia, kalau kita beramal kerana orang, tak ada apa, kosong. Tu saya kata kita takut, kita buat, kita beramal-amal yang soleh, kita ingat beg kita penuh. Sampai-sampai di akhirat tengok-tengok, kosong. Tuhan tak terima. Na'uzubillah min dzalik. Ada orang yang pergi ke akhirat esok dengan pahala bergunung-gunung. Sampai pahalanya punya banyak, malaikat tolong tanggung. Bayangkan malaikat yang besar-besar menanggung gunung-gunung pahala dia.
Tetapi bila sampai di hadapan Allah nak kira di timbangan amal, Allah kata dia ni dan pahala-pahala dia tu semua dilontar ke dalam neraka. Sebab kata Allah, dia beramal bukan kerana aku. Itu besar. Itu katakan bahayanya orang yang ada penyakit empat sangkai ini. Lebih bahaya daripada penyakit darah tinggi, kecil manis, jantung, buah pinggang. Sebab ini mudarat dunia. Orang yang ada riak, sum'ah, ujub, takabur, mudarat akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaga-jaga beramal-amal yang soleh nak menunjuk ke orang. Yang kedua, sum'ah. Apa dia sum'ah? Sum'ah ni kita beramal-amal yang soleh, lepas tu nak dengar balik flashback apa, tindak balas orang pada kita dia hantar kita buat baik tu. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita usahakan satu projek. Projek ni nak bantu orang miskin, bagi contoh. Kita buat. Lepas tu bila mana kita berjaya kita buat projek ni. Jadi pada ketika itu, kita panggil orang miskin semua, mai ke rumah kita, kita bagi sumbangan. Lepas tu kita bila dah bagi sumbangan selesai, dalam sejam ada majlis ucapan, lepas tu sebab tu sesi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memberi sumbangan, lepas tu sesi bergambar. Lepas tu kita nak dengar pulangan apa orang kata atas kebajikan yang kita buat. Lepas tu kita, contohnya kita tanya orang, macam mana Allah, Datuk okey, Datuk hebat, Datuk kemas, Datuk kita nak dengar orang puji kita. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kita buat baik, kita buat dalam Facebook. Lepas tu yang kita nak tengok apa? Komen. Lepas tu tengok-tengok ada komen tak elok, hatu kita buang. Kita tak suka. Dia ni apa ni, rosak orang ni. Orang duk puji-puji elok, dia ni masuk pi apa bab macam ni lah, leceh lah. Dia buang kau tu, komen kau tu. Sebab dia nak, dia sebab dia suka nak dengar pujian. Kita ni selalu beramal-amal yang soleh. Lepas tu kita duk tak duk. Kita minta ni. Dengar orang sebelah duk sembang. Allahumma salli ala sallam. Duk sembang buat kita. Lepas sembang buat aku. Dengar. Oh, lepas bercerita hal kita. Tentang baik kita. Seronok riak tu, dia namanya ialah sumah. Nak dengar. Jadi kita ni subhanallah, dalam situasi tu kita kena macam mana? Banyak kita bila mana kita buat baik, kita kena kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab benda ni tak boleh buang. Riak tak boleh buang, sumah tak boleh buang. Benda duk main dalam hati. Bila kita buat dia mai. Kalau kita tak kuat. Melainkan kita tu Allah dah bagi kuat. Bila Allah dah bagi kuat, orang tu dia panggil al-mukhlasin. Orang yang Allah bagi ikhlas, orang tu tak, tu memang kuat. Hatu tak rasa apa dah, hatu dia kalis pujian. Puji tak mana pun tak masuk, kebai. Tak masuk pelantin semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti benar berlaku Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia dijemput ke Baitul Maqdis
sebab dia Amirul Mukminin, dia khalifah. Pada hari pembukaan Baitul Maqdis, orang tak mau serah kunci dekat ketua tentera perang. Kami nak dia mai. Kami nak Amirul Mukminin Omar datang ke Baitul Maqdis. Dia pun pergi. Dia pergi ke Baitul Maqdis. Waktu dia nak pergi buka kunci Baitul Maqdis tu, dia pakai pakaian yang biasa dia pakai. Sebenarnya Omar ni pakaian selai. Pakaian selai. Ada sekali tu hari Jumaat, orang tunggu dia mai baca, dia datang masjid baca khutbah. Tunggulah tak mai, lambat ni Amirul Pasepa ni. Bila dia mai, dia lewat hadir, dia mai, dia tahu, ah, dia kata, hari ni aku basuh baju, aku tunggu baju aku kering. Selai baju lah. Baju dia pula 13 tempuh, di antara dada, di antara bau dengan bau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan baju itulah dia pergi ke Baitul Maqdis. Fikir ni sikit. Assalamualaikum sayyidina Muhammad. Ha, dengan baju itulah dia pergi ke Baitul Maqdis, naik ke naik keldai. Sedangkan boleh cari kuda. Kuda ni kalau naik hebat. Naik keldai kapcai. Hak tak canggihlah. Pi pula dengan satu orang pembantu. Johor nak pi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila naik keldai, keldai ni orang tak naik dua orang. Dia naik seorang je. Berarti kena bersilih ganti. Sayyidina Umar naik, Khadam tarik. Lepas tu, bismillahirrahmanirrahim. Bila dia nampak Khadam dia letih, dia kata, berhenti, berhenti. Dia turun, dia tahan naik. Khadam dia kata, tuan, takkan saya nak naik, tuan? Naik! Suruh naik, takut, lompat naik. Sebab dia adil. Dia merasakan, sebab dia marah dia, sebab dia ada perasaan manusiawi, kemanusiaan. Orang macam kita juga, orang dah letih juga. Maka berlakulah. Sementara nak sampai tak tahulah berapa puluh ataupun ratus kali turun naik, turun naik. Betul tak? Dia dengan Khadam dia. Bila dekat nak sampai Baitul Maqdis, dah nampak kota Baitul Maqdis. Giliran Khadam naik. Dia turun, dia kata, "Han, naik." Kawan dia kata, "Amirul Mukminin, dekat dah. Naik." Naik. Dia tarik. Bila sampai di kota, orang ni semua teruja nak tengok Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang hebat tu. Orang-orang Rum dan Parsi punya hebat nama Sayyidina Umar ni. Kalau mereka nak bagi tidur anak mereka, mereka gempak dengan Umar. Tidur. Umar main lagi lah. Pejam mata terus budak tu. Nama tu digeruni. Umar Al-Khattab. Kita gempak anjing. Gempak yang bukan-bukan. Orang teruja nak tengok sana Umar. Jadi, bila dekat dengan kota, Khadam duduk atas keldai. Dia kata, "Ya Allah, Umar, hebat Umar." Dia persangka duduk atas tu Umar. Sangat duduk tarik tu lah Umar. Bila sampai-sampai, dia junjung lah kawan tu, usul lah kawan tu. Sana Umar tarik kedah keldai dia. Dia pikat, dia suhu, dia pun di bawah sebuah pokok tamat, dia tidur tu. Lepas tu baru lepas tahu, kawan tu duduk berkelepak, "Bukan saya, bukan saya, bukan saya. Bukan saya Umar, saya ni Khadam Umar, mana Umar?" Akhirnya, dia cari. Dia tengok duduk tidur, senang ya. Barulah, pakai minta maaf, minta maaf. Minta maaf, kami tak kenal orang. Zaman tu tak ada Facebook nak kenal.
yang saya nak cerita. Khadam tanya kat dia, tuan tak rasa terasa hina kah jadi macam ni? Tuan tak rasa hina kah orang tak sambut tuan tapi sambut orang lain? Dia kata, aku nak rasa hina apa? Aku mulia hantau kerana apa? Kerana Islam. Yang memuliakan aku Islam. Yang jadi mulia bukan kerana diri aku. Umar bukan ada apa. Itu ikhlas. Ada sekali itu, sahabat saya Cikgu Skarno, dia pergi ke Syria. Waktu tu tak perang ni. Dia pun nak tunggu satu orang syekh. Satu orang syekh yang besar juga di Syria tu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sampailah kereta syekh. Sampai kereta syekh tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pemandu tu pakai sebiji macam syekh dengan soban tu. Syekh pakai kepiah biasa ya, sebelah. Allahumma salli ala sayyidina. Syekh bawa kereta, kawan tu duduk sebelah pakai soban tutup tu. Kompok Cikgu Skarno ni turun pakai sampai-sampai tarik pintu ra'i kawan tu. Sedangkan hak dereba tu syekh silap malu lah dia. Ni dia panggil orang yang tak kisah. Jadi syekh bawa kawan tu Sa'adah Sina Muhammad untuk teman dia. Kawan tu pakai ya orang Syria, orang Arab. Kita ni kalau pakai macam tu baru lah. Itulah yang dikatakan hati. Tak kisah dia pelakukan apa. Mulia bukan kerana diri sendiri. Mulia kerana Allah yang bagi. Walillahi al-izzatu jami'a. Bagi Allah lah kemuliaan semuanya. Yang ketiga, ujub. Okey. Ujub ni heran ke diri sendiri. Hebat aku. Aku boleh main dua sehari 8 rakaat kemai aku. Aku siapa kemai sangat? Berasa diri hebat. Bila kita beramal-amal soleh, berasa diri itu kemai. Sedangkan amal soleh Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi taufik, Allah tak bagi hidayah, tak boleh buat amal soleh. Kalau Tuhan tak bagi taufik, kalau dia tak bagi hidayah, kita tak mampu walaupun nak menjejak tangga pertama di masjid. Kalau Allah tak bagi. Allah bagi. Allah yang bagi semua. Jadi berasa hebat. Aku ni yang orang ra'i-ra'i aku ni sebab aku hebat. Aku ada ilmu. Tu orang ra'i aku. Allahumma salli ala sayyidina. Berasa diri mulia. Berasa diri hebat. Jadi subhanallah, sedangkan orang yang ada ilmu tak kata dia ada ilmu. Dia sebut la ilma lana. Kami tak ada ilmu. Tapi orang yang kalau Tuhan nak singkirkan dia daripada senarai nama orang-orang soleh, jadi ilmu tu akan jadi asbab dia jatuh. Kemah aku, hebat aku. Dia menyampaikan satu ucapan. Dia menyampaikan satu ucapan, dia bentang kertas kerja. Lepas tu orang tanya soalan, sekian, dia jawab semua. Waktu balik turun daripada pentas, waktu masuk, waktu orang bawa pi ke meja makan, dia puas hati. Dia rasa kemas pembentangan dia. Ujub. Dia pergi. Ujub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, sebab tu lagi sekali, lepas kita bentang kertas kerja apa semua ni, kena-kena baca astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Kita bentang tu ikhlas. Tapi bila mana tengah bentang tu, demai. Demai, rasa kemai. Waktu tu nak kata astaghfirullah al-azim, boleh kata astaghfirullah al-azim. Apa pula waktu kan astaghfirullah al-azim? Jadi lepas daripada tu, istighfar minta ampun Tuhan. Hak ni saya tak boleh kawal Tuhan, demai Tuhan, saya minta maaf. Aku minta ampun Tuhanku. Astaghfirullah. Baik. Kadang-kadang seorang satu orang tok guru dia baca empat-empat penyakit ni, dia duk smash orang.
Sedangkan kata Tok Guru saya, empat penyakit ni ialah penyakit Tok Guru. Na'udzubillah min zalim. Empat penyakit ni penyakit orang alim. Sebab ilmu ni bila kita ada, dia mengangkat kita di sisi orang. Jadi macam mana benda tu tak mai kepada orang alim? Jadi orang alim, tapi orang alim oleh kerana mereka tahu kata tu bahaya, yang mereka tahu menyekat daripada amalan tu, merosakkan amalan mereka. Itu penting ilmu pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, kita tak tahu hak mai itu apa. Sedangkan hak itulah penyakit yang akan datang merosakkan kita. Okey, antara dua lah, riak dan ujub. Riak dan ujub. Riak dari luar, ujub dari dalam. Contoh, ni waktu duha, satu orang di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, isteri dia keluar, anak-anak pergi sekolah, dia nak mayang duha, dia nak sembahyang, dia nak solat dalam bilik, tapi dia kata eh macam panas sangat, dia pergi sembahyang di ruang tamu. Ruang tamu pun dia buka pintu sikit, orang kampung, dia mayang duha dua rakaat. Tengah-tengah semayang, dia ingat motor main depan rumah. Lepas tu, motor tu pecik orang. Titit, titit. Dia tengah duduk semayang. Orang tu bagi salam. Orang kampung ni dia bagi salam. Dia bukan sekat bagi salam. Dia tu, bukan dia buka, dia bukan sekat bagi salam. Kalau tak jawab salam, dia pikul lapak. Assalamualaikum. Tempian lari habis. Anak-anak rumah. Dia jenguk tu. Assalamualaikum. Ni kalau pintu buka tu dia tolak. Assalamualaikum. Kawan tu tengah sembahyang. Oh dia tak, oh sembahyang lah. Dia pun tolak balik pintu, dia duduk. Apa kita rasa? Dia kata aku baik bah. Ha tu penyakit. Dia pada luar dia panggil riak. Punca yang menyebabkan kita rasa, kita rasa masuk dalam hati kita tu punca luar, berlaluaran. Tapi ujuk macam ni, siapa dalam rumah pun tak ada, isteri pi mana-mana, anak pun tak ada, kita sembahyang dalam rumah duha dua rakaat. Tengah-tengah duduk sembahyang tu lemai, ish bagus aku tu, bukan ada siapa-siapa pun, tak ada angin tiup pun, tiba-tiba demai, bagus aku, bagus aku tu. Dia mayang duha. Orang tu panggil apa? Wujub. Riak daripada luar, wujub dari dalam. Dari dalam, dari dalam dia timbul wujub. Merosakkan apa? Kalau timbul lah tu, sebab tu semayang dia kena astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minta ampun, minta settle balik. Jadi astaghfirullah terhadap isu yang berkait dengan empat penyakit ni, kalau bahasa komputer panggil infragment, iaitu dia tu susul balik file, bagi elok balik. Okay. Takabur. Takabur ni dah kata dia bagus. Kata dia bagus duk raya mayang duha. Kata entah mayang duha. Dia tanya. Tak apa mayang. Ish tak semayang duha. Awak teruk sangat. Dia tembak orang. Dia pukul orang. Ha, nama takabur sebab merendahkan orang. Ha, jadi subhanallah, kalau kita contoh satu orang dia nak kata mas sana sini Muhammad, kawan tu nak kata mas, dia parking tepi kawan ni, kawan tu nak kata aerobik, bukan aerobik, robek-robek, aerobik, dia parking ke tepi kawan pakai kereta buruk. Lepas tu kawan tu mai, masalah Sina sambil-sambil dia masuk kereta, dia kata pakai lagi kereta macam ni tu. Dia pelekeh orang. Kawan tu kalau ada duit, dia tak pakai kereta tu dah. Dia pelekeh orang. Pakai lagi kereta macam ni tu. Takabur dia pergi. Jadi, bila mana kita sudah mempelekehkan orang,
Na'udzubillahi min dzalik, maka orang tu disebut dengan takabbur. Sebab itu amal soleh yang mendekatkan diri pada Allah, bila mana kita beramal, kita rasa semakin lekeh. Kita rasa semakin kecil. Ilmu semakin banyak tapi tak rasa banyak, sebab rasa ilmu kurniaan Tuhan. Itu baru betul dengan kaedah bagaimana kita nak meletakkan diri sebagai seorang yang baik pada pandangan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah selamatkan kita semua daripada empat penyakit ni. Insya-Allah. Moga-moga keikhlasan sentiasa menjadi tapak kepada setiap amalan soleh yang kita buat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendekatkan kita kepada Dia dengan diberi keikhlasan untuk kita beramal amal soleh insya-Allah. Moga-moga Allah angkat, Allah buka hati penaja kita. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh solehah. Allah berkati hidupnya. Allah jadikan amal soleh ialah merupakan amalan istiqamah yang ia lakukan sehingga ke hujung usia. InsyaAllah. Moga-moga Allah murah rezeki, Allah berkati, Allah bagi segala-galanya, Allah kabulkan semua permintaan dan doanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabbir qulubana hidayatin. Allahumma nabbir qulubana hidayatin. Allahumma nabbir kama nawat al-arda binuri shamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.